Oh, berarti entah sih. Niki kan namung sing dingan niki 800 meter. Oh, 800 meter. Berarti yeah. Masih masuk roh Pak. Niki sakit 2 kilo. Nek dilos dibangun. Oh, ngoten ceritane. Dan dari masyarakat mriki Pak nggih. Oh, nggih. Rahmatullah wabarakatuh, sahabatku, alhamdulillah hari ini kita bisa mengeksplor kembali ke Watu Limo, tepatnya kita berada di Gua Lowo yang sangat unik dan sangat eksotis sekali. Tentunya jangan lupa support kami hanya di Jatimur ini, Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya, melalui perjalanan di Gua Lowo yang sangat unik sekali. Di belakang kita terdapat berbagai macam penerangan yang sangat unik, dan ini memang sangat sayang kalau kita tidak mengeksplor tempat-tempat seperti ini sahabatku ya. Sekali lagi jangan lupa dibantu kami hanya di Jatimul Yonyu, Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Hari ini spesial sekali kita berada di Watu Limo ya. Watu Limo Kabupaten Trenggalek ini ya. Ini yang tadi kita dikatakan di sini ada beberapa tempat peristirahatan ya. Tempat peristirahatan, dan alhamdulillah hari ini kita juga bareng sama orang bapak ini ya, yang sudah mendampingi saya melakukan perjalanan di Gua Lowo ini. Tentunya sekali lagi saya sampaikan selamat datang teman-teman yang baru merapat di channel kami hanya di Jatimul Yonyu, Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Sekali lagi mari bersama-sama kita perkenalkan ke halayak umum ya. Jadi kalau Anda ke Trenggalek ini, kalau kita tidak kesini ya sangat sayang sekali. Di sini loh terdapat air yang sangat jernih sekali loh, dan itu juga terdapat ini loh yo, ini seperti oh Pak ya, kayak gajah ini Pak ya. Nah ini ya seperti gajah ini ya. Kalau kita melihat di belakang saya ini, kalau kita ini ya, ini batu tatar. Nah, batu tatar ini ya, di belakang saya itu batu tatar yang perlu Anda ketahui dan perlu kita perkenalkan kepada khalayak umum yang belum pernah datang ke Gua Lowo. Yang jelas juga kita sampaikan terima kasih teman-teman, terima kasih support kami. Jangan lupa dibantu terus ya kami, dibantu agar kita lebih berkarya lagi, bisa berkunjung ke tempat Anda ya, bisa berkunjung di mana tempat Anda. Nanti Anda bisa call di WA kami di 085 89 56 52 988. Loh ini teman, loh iya loh, sangat sayang kalau kita tidak mengekspor seperti ini ya, sayang sekali. Nah ini loh kita di belakang saya itu bersama bapak tadi ya, yang menemani saya. Kita masih mengeksplor tempat seperti ini, masih di kawasan Trenggalek Jawa Timur, kawasan Trenggalek Jawa Timur, dan juga sangat fenomenal. Kenapa saya bilang fenomenal? Ini memang sangat unik ya, sangat unik, dan baru pertama kali ini ya kita menuju ke gua seperti ini ya. Ini seperti itu ya, ya di atas saya itu seperti film lama ya, film horor tuh ya. Terus di sini beberapa apa itu, pencahayaan yang sangat mendukung para pengunjung. Dan ini pun kita lebih waspada, lebih berhati-hati tempat seperti ini ya. Dan mari bersama-sama kita apa menjadikan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena kita masih diberi kesehatan bisa mengeksplor tempat-tempat seperti ini. Oke, sekali lagi tentunya untuk sahabatku semuanya, jangan lupa dibantu kami ya agar kita lebih giat lagi berkarya. Kita lagi berkarya untuk mengekspos tempat-tempat seperti ini ya. Jadi untuk teman-teman sekali lagi kita sampaikan selamat datang yang baru merapat di channel kami di Jatimul Yonyu, Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Oke, kita masih jalan lagi sahabatku ya, kita masih melakukan perjalanan lagi
Dannya semoga sampai kelar nanti ya. Kalau tadi kita di belakang, ini kita ambil di depan. Oke. Ayo sih, balik sih. Oke. Monggo, itu aku mawon. Oke sahabatku, terima kasih teman-teman yang sudah membantu channel kami hanya di Jatimulya New Media Pemerintah dan Pelestari Budaya. Spesial hari ini, spesial kita berada di Watu Limo ya, kita mengeksplor full dan kita tidak memotong-motong video ini nanti ya, tidak memotong-motong video ini. Nah itu batu telunjuk. Nah di atas itu ya terdapat batu telunjuk temanku ya. Nah ini dapat batu telunjuk yang jelas, dan di belakang ini ya, loh ini ya. Nah, kita pokok hari ini spesial sekali untuk teman-teman semuanya ya, ini ya dapat batu telunjuk. Dan ini seperti kita di istana ya, istana yang sangat tersembunyi yang ada di kawasan Trenggalek Jawa Timur ya. Dan ini mungkin gua ini berdiri sudah sekitar ratusan tahun berdiri gua ini. Dan teman-teman semuanya mungkin baru kali ini kita mengeksplor. Sekali lagi terima kasih atas supportnya, terima kasih dukungannya kepada teman-teman semuanya di mana Anda berada. Yang jelas sekali lagi bisa dibantu ya, kita sampai Ndromos ini ya, sampai Ndromos. Oke teman-teman, untuk sahabatku semuanya dimanapun Anda berada, ini loh seperti nganu lor apa itu, dan wes jangan kayak naik istana lor ya, kayak naik istana, jadi istana tapi ukir-ukiran. Nah serba ukir-ukiran full di sini ya. Jadi ini mungkin dari nenek moyang kita ya, dari nenek moyang kita sudah pawai seperti ini. Jadi kalau orang sekarang itu ya boleh dibilang ya itulah orang sekarang ya, enggak begitu lihai, tapi orang-orang terdahulu kita loh, ini loh ya, kita enggak sampai ke situ pemikiran kita, sampai ke situ sahabatku. Oke yang jelas hari ini juga terima kasih sekali teman-teman yang sudah mengeksplor, yang sudah membantu kami di Jatimulya New Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Oke, terima kasih Anda sudah menonton video dari kami dari Jatimulya New Media Pemersatu Umat dan Pelestari Budaya. Tentunya jangan lupa di support channel kami dengan cara like, comment, dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru dari kami dan tunggu jalan-jalan kami di tempat Anda. Selamat berpisah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.